Jumpa lagi bersama saya Budi Kurniawan pada edisi Kamis 5 Desember 2019 dalam berita viral Top 55. Untuk berbagai informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan yang terangkum dari tim redaksi di antaranya. Tengah berduka, Edgar Safir tetap sumbang 2 medali emas. Edgar Safir Marvelo merebut 2 medali emas SEA Games untuk Indonesia patut memperoleh apresiasi tinggi. Pasalnya, peraih gelar di Kejuaraan Dunia Wushu 2019 itu tetap tampil di final hari ini, meski beberapa jam sebelumnya sang ayah meninggal. Pihak Kemenpora melalui akun Twitter resmi mengabarkan ayah Edgar Safir meninggal dunia pada pukul 1 dini hari waktu setempat. Lanjut ke informasi berikutnya, pekerja bangunan tewas dibunuh pengawas proyek. Pekerja bangunan Tumanan Maru meregang nyawa usai dianiaya rekannya di lokasi proyek pembangunan rumah susun mahasiswa Universitas Islam Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan Rabu 4 Desember. Kapolsek Tamalan Rea, Kompol Samsul Bahtiar mengatakan, saat ini pihaknya mengejar pelaku alias Nasir yang telah kabur usai menganiaya korban dengan menggunakan sebilah badi. Menurutnya, motif kejadian dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban. Pelaku sendiri diketahui merupakan pengawas proyek. Melangkah ke berita selanjutnya, kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Sutami Makassar. Terjadi kecelakaan di Jalan Tol Insinyur Sutami Makassar sore tadi 4 Desember 2019. Mobil Honda Brio dan mobil pickup mengalami kerusakan akibat tabrakan. Belum diketahui kronologi yang sebenarnya. Namun informasi yang diterima, seorang korban yang merupakan sopir mobil pickup tersebut tewas di tempat. Melangkah ke berita selanjutnya, seorang pria diamuk massa akibat mencuri sebuah handphone. Seorang pria diamuk massa di Makassar, pria tersebut diduga kedapatan mencuri sebuah ponsel milik salah seorang warga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian tersebut berada di Bintang Prima Perintis. Emosi massa baru teredam usai terduga diamankan pihak berwajib. Beralih ke penghujung berita, UAS ceraikan sang istri. Kabar mengejutkan datang dari Ustadz tersohor Indonesia, Ustadz Abdul Somad, menceraikan sang istri Melia Juwiarti di Pengadilan Agama Bangkinang. Kuasa hukum UAS Hasan Basri membenarkan jika UAS cerai dengan Melia di persidangan tertutup. Untuk alasan perceraian, Hasan Irit bicara, ia hanya mengatakan jika antara UAS dan istrinya sudah tidak ada kecocokan, sehingga keduanya menilai cerai adalah pilihan terbaik. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen Berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Semoga keseharian pemirsa tetap diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya Budi Kurniawan mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.